Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Allah lah Tuhan yang menghidup dan mematikan kita. Kepada Allah kita menyembah. Kepada Allah kita semua akan kembali. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Haji Salman Arifin S.Pd., M.Ag., beserta Ibu Rosnidar S.Ag., selamat datang di Aceh Besar, selamat bertugas di Kabupaten Aceh Besar. Yang kami cintai Ibu Ketua Dharma Wanita Kemenak Kota Banda Aceh, Ibu Siti Rainiza S.Pd. Yang kami hormati sesepuh kita Kanda Dr. Randes Haji Salahuddin M.Pd., senior kita, pendahulu kita yang telah menegakkan pondasi di Kemenak Aceh Besar. Yang kami hormati Bapak Asnawi Zainun S.H., Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Bapak Haji Khalid Wardana MSI. Yang kami hormati Ibu Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Ibu Aidarina Silpa. Silakan berdiri, Bu. Saya perkenalkan kasih bakteku saya. Ya. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Hadir penyelenggara Bapak Imran, Pak Nazaruddin, Ustaz Akhyar, Pak Az-Zahri, Pak Jamal, dan Pak Suryadi. Inilah kabinet saya, orang-orang hebat dan energi bagi saya, sudah bertugas selama 2 bulan di Aceh Besar, kurang dari 4 tahun. Jangan bingung. 2 bulan kurang dari 4 tahun, atau 3 tahun 10 bulan. Jadi matematiknya harus cepat. Yang kami hormati teman-teman kami dari Kabupaten Aceh Timur. Pak Le Aceh Timur. Tadi Pak, ya ini. Tepuk tangan untuk Aceh Timur. Bapak Kasih Penmat dan seluruh kabinet yang mengantarkan Pak Salman. Ini beda hari ini. Dari Aceh Timur rame-rame mengantarkan karena takut kehilangan Pak Salman. Dari Kota Banda Aceh, yang kami hormati Ibu Kasih Pendidikan Madrasah, Ibu Dr. Kadria. Silakan berdiri, Bu. Nah, ini Kasih Pendidikan Madrasah, boleh bersaing dengan Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang kami hormati Kasih PD Pontren, Bapak Said Khawalid. Silakan berdiri, Pak. Ya. Kemudian Bapak Safrudin Kasipai. Mana lagi, Bu Rina? Sudah? Yang lain mohon izin, Ibu Saripah ada tugas. Kemudian Pak Tengku Zul sedang ikut diklat. Kemudian Kasih Haji, mohon maaf agak cepat selangkah Aceh Besar untuk manasi. Jadi Banda Aceh itu manasinya besok. Nah, karena saya selalu pompa Pak Zahri, cepat-cepat manasi. Jadi Aceh Besar selangkah lebih maju dibanding Banda Aceh. Nah, enggak apa-apa.
biasa aja. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu-ibu Dharma Wanita, Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri dan Swasta, Kepala Madrasah Ibtidaiyah RA, pengawas, ada diundang pengawas. Mana pengawas? Ya, Pak M. Nur, Pak Ketua Pok Jawas, Pak Mustafa juga hadir, yang lain. Mana ibu-ibu saya? Ya, ini ibu-ibu hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu pengawas. Ibu-ibu hebat yang selalu mendampingi saya dan selalu menelepon saya siang malam, dan malah di hari libur, di hari raya, mereka memikirkan untuk pendidikan Aceh Besar. Hadirin dan hadirat, para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hari itu 17 Juli 2018, saya dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Tanggal 18, saya pamit kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati kebetulan sedang berada di Australia. Saya diterima oleh Walid Husaini dan mohon izin tanggal 18 saya berangkat ke Jakarta. Tanggal 19 Juli dari Jakarta Pondok Asrama Haji Pondok Gede, saya berangkat ke Jeddah untuk melaksanakan tugas sebagai Kasektor 6 Mekkah wilayah Mahbasjin. Saya dilantik sebagai Kakan Kemenang, saya diberi tugas sebagai Kasektor yang membawahi 60 ribu jamaah haji, 40 kloter dengan staf 40 orang, mobil dinas APP 1, sopir 2, sopir siang dan sopir malam. Dari Mekkah, bulan September saya pulang ke Aceh Besar. Saya masuk di Janto. Begitu saya masuk jam 7, saya pulang jam 6 sore. Saya ditegur oleh Ananda Akmal, "Pak, sudah jam 6. Kenapa di sini jam 4 orang enggak ada lagi?" katanya. Saya terkejut, tapi saya sangat senang. 3 bulan saya di Mekah, begitu di Janto, hujan lebat, pohon-pohonan banyak. Itulah yang membuat saya betah di Janto, karena pohon-pohonnya hijau, suasananya menjadi enak. Di Janto saya datang, di Janto hati terpaut. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini tibalah saatnya kita berpisah. Kami tidak bisa ungkapkan pengalaman-pengalaman yang lama. Tadi ketika sambutan tari Randuk Lampuan, untung gak ada yang lihat. Saya meneteskan air mata. Saya sangat sedih, karena dulu saya tahu hari itu begitulah saya disambut ketika lepas sambut dengan Bang Salahuddin. Saya berada di negeri para raja dengan adat istiadat yang sangat mulia. Selamat datang Kanda Salman di Aceh Besar. Kenapa saya mau sambutan tadi hormat sama Kanda Salman? Beliau adalah Ketua Forum Kakan Kemenang seluruh Aceh. Tepuk tangan untuk Kanda. Dan ketika beliau terpilih Ketua Forum Kakan Kemenang, beliau agak diktator sedikit, lalu menunjuk saya, Ustaz Abrar, menjadi wakil. Maka saya menyerah sama beliau, enggak saya bantah-bantah. Nah, nanti kepada teman-teman semua yang ada di Aceh Besar, mari kita sama-sama dengan Kanda Salman yang jam terbangnya sudah tinggi, baik itu udara maupun laut. Maka saya baca satu pantun. Saya heran tadi, ini entah di mana dapat pantun. Hari ini banyak sekali pantunnya. Burung balam terbangnya bebas, mandi di jalin bulunya basah. Kalaulah bukan karena tugas, sungguh kami tidak sanggup untuk berpisah. Teman-teman kami yang hebat, para kepala madrasah,
telah menorehkan prestasi. Anak-anak kita bisa tampil di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Saya bangga dengan seluruh kepala madrasah yang hebat. Dan terus maafkan saya ketika menjabat, saya sangat nyinyir. Ini sudah. Juga dengan Pak Khalid, realisasi anggaran bagaimana Pak Khalid? Ini sudah. Ini mohon maaf, maafkan saya. Kerja bagi saya adalah ibadah. Kita sudah digaji oleh Allah. Kita sudah diberi gaji oleh pemerintah. Kita sudah diberi sertifikasi. Kita sudah diberi tunjangan kinerja. Kenapa tidak kita wakafkan negeri untuk negeri ini? Badan kita, tenaga kita, setelah negara memberikan kita biaya hidup, gaji dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik untuk negara. Hari ini, ketika perpisahan hari ini, kemarin Ibu Rina, Kasubag TU, Pak kami akan pergi walaupun ke Janto atau ke Tungkup, di mana saja dibuat acara, kami akan pergi menjemput Bapak. Lama di saya, takut sekali orang Banda Aceh. Saya enggak mau berpisah dengan Aceh besar. Nah, jadi hari ini terima kasih Ibu Rina yang sudah menjemput saya, dan nanti kami akan kembali ke Banda Aceh dengan jadwal yang sudah beliau buat, dengan terus rupanya sampai Banda Aceh. Kalau di Janto saya pulang jam 5, jam 6 di Banda Aceh. Istri saya tidak marah, saya pulang habis maghrib, kadang-kadang habis isya. Rupanya tambah padat lagi acara di Banda Aceh. Saya lari dari Kasih Bimas Ustaz Akhyar. Alhamdulillah saya selesai tidak lagi mengurus proyek SBSN 1,4 miliar. Tahu-tahu sampai ke Banda Aceh, Bu Rina menyodorkan PL HUD sebanyak 2 miliar. Nah, jadi Bapak sudah berhasil membangun PL HUD di Aceh besar. Sekarang ini tugas kita di Banda Aceh akan dibangun di samping Masjid Lamprit, di lorong rumah dinas Kakan Kemenang Kota Banda Aceh, di situ akan dibangun PL HUD. Saya bisik ke Bu Rina kemarin, rapat dengan Pokja, Bu Rina, tolong dibuat PL HUD-nya yang lebih bagus lagi dari Aceh besar. Nanti ruang resepsionisnya seperti ruang lounge Garuda. Apa kata Bu Rina? Siapa? Nah, ini Banda Aceh juga apa? Saya sebenarnya kemarin waktu wisuda di tempat Bu Nur Hanifah. Terima kasih, Bapak sudah baik, sudah memotivasi kami. Sebenarnya kita ini tidak hebat, karena kita berada di tengah-tengah orang hebat. Ada Pak Arjuna, ada Bu Nur Hanifah, ada Bu Erni, ada Bu Nas, ada Bu Adria, ada Jenderal Sudirman, ada juga teman-teman yang lain, ada Pak Karim. Semua teman-teman itu membuat kita hebat. Endingnya apa? Ketika menerima penghargaan, yang naik terima penghargaan itu Kakan Kemenang. Padahal yang hebat teman-teman semua di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman Aceh besar. Selanjutnya, selamat datang Kanda, selamat bertugas. Kami mohon pamit. Saya baca satu pantun lagi. Tadi ada bahasa Aceh. Tajak ugle tame mukula. Tajak cinecah alu rumbia. Haluh ngon gasa haba kamu puga, kamu lake ma'ah gohlom biasa. Ya, itu satu. Ada satu lagi. Ini mohon pamit, mohon diri, sudah ditayangkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berakhirnya masa tugas kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Juli 2018 sampai 18 Mei 2022. Dengan ini, kami beserta keluarga mohon diri. Dengan rasa syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, serta rasa hormat kami yang tulus dan ikhlas
atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang baik selama bertugas di negeri para raja. Dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, kesalahan kami selama bertugas dengan teman-teman sekalian. Kami mohon doa restu untuk bertugas di tempat yang baru sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mendung hari berarak awan, hujan turun basahi bumi. Tersinggung hati selama kedinasan, mohon Tuhan maafkan kami. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.